Daftar pemain tim nasional U23 untuk Asian Games 2018 telah mencapai keputusan final. Setidaknya ada 3 pemain dicoret pelatih Luis Mia dari daftar yang dirilis untuk ajang multi-event itu. Dari 20 pemain yang telah ditetapkan, 3 nama yang dicoret adalah Osvaldo Hai, Rico Simanjuntak, dan Mohamed Rido. Dicoretnya Rido membuat timnas Indonesia hanya membawa 2 kiper pada gelaran Asian Games nanti. Sejumlah nama cukup familiar juga menghuni daftar tersebut seperti Evan Dimas, Muhammad Hargianto, dan Hans Samuyama. Sementara itu, untuk 3 nama senior, Mia memutuskan untuk membawa Alberto Goncalves, Andritani Adiasa, dan Stefano Lillipalli. Dan berikut daftar 20 pemain timnas Indonesia U23 untuk Asian Games 2018.